Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Gunawan. Kali ini saya berada di kebun pisang saya. Ini tanaman pisang sudah ada sekitar 1,5 tahun ya. Dan sekarang saya akan berbagi pengalaman tentang ini nih, nebang pohon pisang galek. Pisang yang menurut saya adalah pisang terpanjang dan mungkin juga besar. Mungkin bisa hampir 30 cm, 20 atau 30 cm panjangnya. Dan ini pisangnya sudah matang, bisa dilihat di atas sana teman-teman tuh. Ya itu pisangnya. Nah teman-teman, pisang ini kalau di Lampung, di sini di Lampung Tengah, ini dikenal dengan nama pisang galek. Khususnya orang dari Jawa Barat, orang Sunda menyebutnya pisang galek. Dia paling panjang pokoknya. Setahu saya, seumur hidup saya, yang saya tahu pisang ini paling panjang. Bisa segini nih, ya bisa dilihat lah nanti. Kurang tahu kalau nama pisang galek itu di daerah Anda. Mungkin ya silahkan nanti di komen lah, barangkali ada yang tahu jenis pisang ini namanya apa. Oke langsung saja teman-teman, kita eksekusi, kita panen, dan nanti kita ukur berapa panjangnya pisang tersebut, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Agak mundur nih, agak mundur ke sana, agak mundur. Nanti kan jatuhnya ke sini. Ini tangkalnya atau nanti cutting kah? Ini dia teman-teman, pisang galek, pisang yang menurut saya inilah pisang terpanjang. Ini sudah matang, ini sepertinya sudah dimakan codot ini, atau apa, kelelawar, atau apa ya, nggak tahu lah, yang jelas ini sudah matang. Dan ini rata-rata teman-teman, pisang ini cuman paling banyak satu tandan itu paling 3 sisir, dan ini cuma 1 sisir, ini paling banyak 3 sisir atau 2 sisir seperti itu. Nah jadi saya mah ini mah koleksi aja lah, cuma 1 rumpun itu koleksi ya, untuk melestarikan barangkali, karena memang kalau khusus di Poncowati Terbanggi Besar Lampung Tengah ini, pisang jenis ini sudah mulai langka teman-teman. Ya mudah-mudahan ini bisa lestari lah jenis ini. Nah untuk lebih jelasnya berapa panjangnya ini, kita ukur aja. Ke sana Mi, ke mundur. Sini. Ya sini aja. Nah, ini kebetulan saya udah bawa meteran ini. Oke, kita ukur ya. Dari ini udah mulai matang nih, dari ujung sini nih kita ukur berapa panjangnya yang pisang lain ya. Bentar, setting ini nih. 41, coba di close up nih. Masih nyeting itu nih. 41 ya, coba yang ini, yang lain. Nah yang ini nih, ini panjang anak dari pangkalnya kita ukur tuh, setting ini nih. Lihat, 41.
Oke teman-teman, rata-rata panjang pisang galek ini 41 cm. Menurut saya ini pisang terpanjang. Nah, sebagai bukti perbandingan dengan yang lain, sebentar saya ambilkan dulu yang pisang lain ya. Bentar, setting ini nih. Masih nyeting itu. Nah ini teman-teman, ini pisang jantan tapi yang agak kecil ya. Nah, bandingkan ini, coba lihat perbandingannya. Jauh ya, ini pisang jantan yang agak kecil nih. Tuh, 1, 2, 3, 4, hampir 5 kali lipat ini. Beda jauh. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan pisang galek yang menurut saya ini terpanjang barangkali di dunia untuk jenis pisang, mudah-mudahan tetap lestari dan anak cucu kita bisa tetap menikmati daripada pisang galek ini. Dari Kampung Transat Poncowati, Terbanggi Besar Lampung Tengah, saya Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.